Yo, what's up, guys? Kembali dengan saya, Agus Kogle. Salam jomblo gamer ya. Di video kali ini saya akan bermain game Cafe Race ya. Game ini adalah tentang bagaimana kalian mengemudikan motor di jalan. Nah, seperti kalian touring atau ya sekedar jalan-jalan saja. Yuk, pasti kalian penasaran dengan gamenya ya. Gamenya cukup bagus sekali untuk dimainkan di semua umur ya. Tidak hanya orang dewasa saja yang bisa memainkannya, tapi anak-anak juga bisa memainkan game ini ya. Langsung kita bermain game. Yes, kita kembali ke home dulu untuk memodif motor kita. Ya, kita akan memodif sedikit, memperbarui joknya saja ya, supaya terlihat lebih keren. Sebenarnya ini sudah keren kayak motor-motor GP ya, ala-ala dulu ya. Sekarang kalian bisa memodif handling, engine, dan brakes ya. Ya, kita tunggu ya. Ini modifnya ya, untuk mesin ya, diutamakan itu adalah mesin dulu. Kalian upgrade ya, supaya motornya lebih cepat ya, dan lebih enak kalau dipakai. Sedangkan untuk modifikasi belakangan saja ya, saya akan merubah joknya saja. Ini akan saya praktekkan bagaimana saya mengeditnya ya. Ini biasanya saya cocok-cocokkan ya, joknya sama tankinya ya, warna-warninya. Kalau untuk painting sih, untuk satu painting itu kalau gak salah 300 ya, $300 atau koin tuh.
saya rasa ini sih bukan koin ya, tapi dolar. Ya seperti ini, kita pilih warna dulu. Ini ya, ini kayaknya cocok, ini bagus ini. Tapi knalpotnya itu kurang keren. Ya, wah, saya masih bingung ya. Warna biru, kalau biru ini tidak serasi ya warnanya. Ya, kalau biru ini, wah ini keren sekali ini. Seperti motornya pembalap, wah, pembalap atau joki, joki 201. Wah, 201. 110 201. Ya, ini seperti ini ya. Wow, ini sangat keren ya. Wow, seperti joki kayaknya. Wow, mantap ini. Ya sudah, lumayan lah daripada yang tadi. Skillnya keren. Udah kayak motor-motor anak-anak zaman sekarang ya. Ya, ini, oh ini, oh begini saja. Wah, ini mantap ini, serasi warnanya. Ya walaupun modif-modifnya agak susah sih ya, karena kebanyakan modifikasinya zaman-zaman dulu ya. Tapi kalau kalian bisa ya, bisa bagus. Iya, bisa bagus sih sebenarnya. Terus kita kembali lagi. Ya, begitu saja video untuk review atau bermain Cafe Race. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Comment. Jangan lupa untuk share juga ya. Jika kalian suka, silakan like video ini, and bye-bye.